gitar lagi guys. Jadi yang sebelumnya adalah gitar yang sudah di refresh juga, punya gitaris legend Indonesia, yaitu Mas Andra Ramadan. Ini yang sebelumnya sebenarnya yang Taiwan, ternyata ini yang Korea gitu. Jadi ada dua, warnanya hampir-hampir sama gini, beda. Jadi beda di sini ini gold. Kalau yang sebelumnya ini gold kan, yang ini chrome. Jadi ceritanya ini juga beres di refret di sini pakai Jazzcar 57110 dengan finishingnya round finish. Gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian juga tertarik gitu kan, treatmentnya sama nih kayak Mas Andra misalkan, kalian bisa refret di sini juga sih pakai Jazzcar 57110 juga misalkan gitu. Terus ini udah di beberapa di upgrade ya sama beliau. Jadi dreer udah spare soul, ininya si Goto, speak up-nya enggak tahu sih, saya belum nanya. Ini yang ini belum nanya juga. Biasanya sih pakai Lolar atau apa sih? Sur atau iya Lolar. Yang sebelumnya itu ada Lolar juga. Gitu. Jadi ini tadi saya coba main-mainin. Mintanya ceper sih, tapi ini keceperan menurut saya gitu. Jadi kalau misalkan nanti tinggal kita ngomong-ngomong pada saat ini mau dikasih ke beliaunya, tinggal nanti dicek-cek lagi gitu, gampang gitu. Oke, langsung aja kita mau coba clean channelnya seperti ini, kita review aja ya gitu. Cleannya seperti ini, neck pickup. Distortion di MS pedal. Posisi neck dengan middle. Let's overdrive.
Flamingo Distortion. Posisi middle dengan bridge. Bridge-nya posisi yang humbucker ya. Posisinya push-push ya. Jadi ini yang single coilnya, yang bridge-nya lebih tipis ya. Posisi bridge ini yang single coil, yang split coilnya ya. Distortion. Sekarang yang humbucker posisi bridge-nya. Distorsi.
Okay, ya, seperti itu tadi sedikit review dari gitar gitarnya Mas Andra ini. Jadi kalau kalian nanti tertarik untuk upgrade seperti dryer, terus nut, refret, pickup, terus wiring di dalamnya, terus shielding ada nih di dalam juga ada shielding, terus pakai timahnya yang grade USA gitu misalkan, top potensionya yang pakai di upgrade juga gitu, terus tremolonya kalian bisa kontak nanti di deskripsi ada nomor handphone, di situ ada WA-nya, langsung WA aja ya guys. Thank you.